Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti nembrakeun Dinas Sektor Keuangan Indonesia kungsi kapangaruhan balukar ngagejeligna pasar saham Cina. Salasahijina impor bawang bodas dume kabutuh warga Indonesia kana eta komoditas kawilang rea, tapi balukar tina sektor real oge kudu leuwih ditalingakeun. Nalika diwawancara satu tas ngistrenan Kepala Bank Indonesia Nu Anyar, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti nembrakeun, pihakna mayeng nitenan balukar tina wabah corona di Cina. Cek dirina dina sektor keuangan, eta balukar wabah teh kungsi karasa ngaliwatan anjlokna pasar saham Cina. Sanajan kitu Destri ngeceskin anu pang perluna ditalingakeun nyaeta pangaruh dina sektor real, nyaeta pariwisata, perdagangan, katut investasi. Dina widang pariwisata, Indonesia mimiti ngawatesan mobilitas jalma ka negara Tiongkok. Ari dina hal perdagangan, pamarentah keur memejehna nitenan pangwates ekspor jeung impor. Senajan kitu cek Destri lolongkrang tata lepana tina bahan baku anu diimpor ku Indonesia kawas bawang bodas moal pati gede. Eta hal teh mere lolongkrang pikeun Indonesia lantaran harga komoditas di Cina dicindekeun bakal turun. Kukituna mengaruhan harga impor. Jadi walaupun kita lihat PBOC-nya, Bank Sentral Cina itu sudah langsung mengambil langkah-langkah preemptif, dia melakukan pelonggaran, dia melakukan injeksi likuiditas dan sebagainya untuk meminimalisasi dampak dari ekonomi di dalamnya. Tapi impact-nya tentunya harga komoditi di sana akan murah, akan turun, sehingga itu akan mempengaruhi juga harga. Sejeroning kitu Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat M. Arifin Sunjayana nandeskeun, pihakna ngadago instruksi ti Kementerian Perdagangan patalijeng bawang bodas anu 85% diimpor ti Cina. Nyang hareupan harga bawang bodas anu ngajauh di pasar, Arifin ngembohan stok di Jawa Barat untupan tepi ka bulan Maret nu bakal datang. Dirina bakal medalkeun surat pikeun Satgas Pangan dina bulan hareup sangkan aya tarekah keur ngadalikeun harga. Kalau mereka sekarang menjual kepada pedagang dengan harga hampir 40-45 ribu. Malah tadi saya tanya ada sampai yang 50 ribu beli dari distributor. Mereka kan biasanya pedagang paling 5 ribu, 10 ribu ya. Sekitar itu marginnya itu nggak terlalu tinggi. Nah, kita akan coba kalau ini terus tetap terjadi, kita akan minta Satgas Pangan untuk segera turun. Karena ini adalah ulahnya adalah ulah di spek. Di Namprona, Jawa Barat menghasilkan bawang bodas 1.400 ton. Tapi kabutuh Jawa Barat karena eta komoditas ngahontal 3.000 ton per tahun. Budi Hartati, Bandung TV.